Happy semanin, nampaknya. Tabel bunga udah Ibu share kan? Tabel bunga. Udah Bu. Udah kan. Bisa bacanya? Paham nggak nah. baca tabel bunga? Belum. kalian akuntansi sama siapa dasarnya pak Erwin bu pak Erwin nah nih kita mulai uh -huh. ngapain kau situ apa kalian berantem pagi-pagi kita meet berarti minggu minggu berapa minggu lagi ini dua, dua. pertemuan kan nggak tahu nggak jalan belum ya meet meet saya enam kali pertemuan udah bisa meet banyak kali ketinggalan pelajaran kita ya kan nah ya, kita mulai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya ini kita pagi bu pagi Bunda belajar tentang biaya produksi. Udah pernah dengar nggak belajar ini biaya produksi? Nanti kalau sempat lanjut lagi ke bunga bunga sederhana, bunga majemuk. Kayaknya kita balapan nih soalnya banyak ketinggalan kan. Ibu jarang jump. Hmm, ini jump user ini siapa nih? Mana nih jump user ini? Namanya bisa nggak diganti diri rename? nanti ibu nggak tahu siapa namanya nih yang ibu spotlight Zoom user ini siapa ganti namanya ya benar, ya? Bu. ya dirinim aja di apa bisa kan ya bu oke mana Cindy eh Cindy kan yang commenting kita sekarang kan Cindy, ya, bu. Cindy pilih temannya siapa yang pimpin doa hari ini pimpin doa aja hari siapa hari ini yang pimpin. hari ini yang pimpin doa Malik bu Malik Oke, okay. mana Malik? Saya Ya. Ayo, Malik. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut percayaan diri kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, okay, makasih Malik. Jadi nanti setiap uh, kita zoom uh, ada yang pimpin doa ya. Terserah komting kita milih siapa, oke? Okay? Itu hak prerogatif komting. Kita lanjut tentang biaya produksi. Uh, Patu Pak Erwin ya, Pak Erwin akuntansi ada nggak? Bahas-bahasnya mengenai tentang biaya produksi? Nggak ada? Ada bu. Ada. Ada, ada bu. kan? Pasti ada lah. Ini kan dasar-dasar, jadi ini udah baca kan biaya versus pengeluaran. Biaya biasanya disebut dengan cost, pengeluaran itu expense. Nanti kita sering pakai cost ya. Jadi biaya itu apa sih bedanya sama pengeluaran? Jadi kalau biaya itu biasanya pengorbanan yang dibutuhkan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang diukur dengan nilai uang. Jadi kita membeli sesuatu atau membuat satu, tapi kita... Hmm, uh, mau ada tujuannya, Atau kita misalnya mau dapat untung gitu. Jadi uh, beda sama pengurangan. Kok pengurangan tuh kayak misalnya kita beli makanan, kita makan udah kenyang. Hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi itu biaya uh, bedanya cost sama expense. Jadi nanti kita sering pakai kata-kata cost. Oke? Okay? Kalau ibu terlalu cepat, jelaskan. Bilang aja ya soalnya ibu emang itulah kelemahan ibu. Kalau ngomong terlalu cepat seniar kan itu bilang Bu pelan-pelan Bu ya jadi nggak apa-apa kalau bilang Bu terlalu cepat uh, nggak apa-apa ya bilang aja gitu oke okay? okay, diingetin Ibu. aja ibunya terus ada klasifikasi biaya ini cuman perbedaan-perbedaan aja jadi kalau uh, ada uh, dari waktu ada yang kedua kelompok dan produk kalau waktu tuh kayak uh, historical cost itu biaya masa lampau baru kita catat kalau predictive cost itu kita memprediksi biayanya yang dikeluarkan untuk kegiatan. Jadi kayak kalian bikin proposal kegiatan tuh itu kan predictive cost. Jadi misalnya kalau kalian mau bikin acara nih, mengajukan proposal, jadi kan kalian prediksi nih biaya-biayanya apa aja, ya kan? Kalian pernah bikin proposal, baru aktual cost itu biaya yang sebenarnya dikeluarkan. Terus ada kelompok sifat penggunaannya, ada investment cost ini biaya yang ditanamkan dalam rangka untuk menyiapkan kebutuhan usaha industri. Ada operasional, ini biaya operasional untuk menjalankan aktivitas. Terus ada maintenance, ini sering kalian dengar kan? Ini biaya yang dikeluarkan untuk merawat suatu alat atau mesin. Terus ada yang ketiga produk. Ini biasanya di pabrik ya, ada direct material ini biaya untuk membeli bahan bakunya bahan baku untuk produksi. Terus dari labor ini biasanya upah pekerja. Uh, Faktor overhead ini uh, semua biaya yang dikeluarkan di pabrik tapi tidak mencakup untuk uh, biaya material langsung. Terus ada commercial cost. Ini uh, di luar dari tiga ini ya. Jadi kayak misalnya kita mau promosi suatu barang, itulah dia commercial cost untuk promosi untuk iklan-iklan. Uh, disitulah commercial cost. Di sini ada pertanyaan. Ini hanya pengantar. Nanti kalian ya bisa baca bu. lagi di buku atau di Google atau di mana ya. Dah ini uh, kan sering dengar nggak? Fixed cost, variable cost. Biaya tetap, biaya berubah. Pernah dengar? Pernah, Pernah. Bu. Pernah apa, bu. Apa Apa bedanya? Bu. Apa artinya biaya variable? Ada yang tahu? Ini kalau tahu, saya kasih nilai nih. Saya kasih... Biaya bu. variable itu, Bu. Siapa biaya namanya? yang pengeluaran... Namanya siapa? Bu. Indra. Indra Syafudrawo. Indra, nya 203024. Mana sih Indra, nih? Oke okay, lah, Ibu nggak nampak, Bu, yang mana Indra, nih. <laughs> Indra. Oh, iya. Yeah. Oke, okay, Indra. Uh, variable cost itu, Bu, uh, ni, uh, biaya yang dikeluarkan ketika uh, nilai yang dimana nilainya itu bisa berubah-berubah, Bu. Nggak selalu tetap. Jadi, dia bisa berubah, misalnya pengeluaran ketika mengeluarkan sesuatu biaya itu nilainya itu bisa berubah-berubah nggak selalu tetap bu? Ya itu memang artinya biaya, berubah. Ya. Biaya tetap? Kalau biaya tetap itu volume produksi sebesar apapun biayanya tetap akan sama nah, bu. Itu intinya. Jadi biaya tetap itu volume produksinya mau pun, biaya tetap. Kalau biaya biaya variabel atau biaya berubah ini dia tergantung dengan jumlah produksi paham ya. ada lagi yang yang tahu indra aja nih <laughs> jadi contohnya gini jadi nanti kalian waktu sidang ditanya apa beda biaya variabel atau biaya biaya tetap itu kadang-kadang bingung-bingung jadi intinya kalau biaya variabel atau biaya berubah dia tergantung dengan jumlah produksi jadi misalnya nih kalian mau buat bolu buat bolu kita perlukan bahannya kayak tepung, gula, telur itu kan bahan bakunya kan ya kan? Jadi kok misalnya kalian mau bikin mau bikin berapa loyang, misalnya 10 loyang, tepungnya harus berapa gram? Kalau mau bikin 5 loyang, tepungnya kan pasti lebih berkurang, ya kan? Itulah namanya biaya variabel. Yang tetap apa bu? Misalnya ovennya, ovennya kan kita beli, ovennya harganya misalnya ratus ribu misalnya harga ovennya. Mau kita open dia berapa kali pun harga open-nya tetap kan gitu kayak mixernya, harga mixernya berapa. Cuman kalau listrik, listrik tuh tergantung dengan berapa banyak kita buat ya kan. Jadi dia bisa masuk ke biaya variabel gitu. Jadi ingat aja kalau bikin bolu, bahan bakunya itu kayak tepung, telur, gula, apalagi listrik, air itu kan tergantung dengan jumlah yang mau kita buat. Jadi itu namanya biaya biaya variabel. Biaya tetapnya yaitu waktu kita beli beli mixer, beli oven, beli apa lagi untuk bikin bolu, loyang. Kita hanya keluarkan uang sekali. Mau berapa pun kita produksikan, ya itu aja biayanya gitu. Atau contohnya kayak misalnya kita sewa ruko. Kita eh, sewa ruko itu kan biaya tetap tuh kan. Sebulan harus bayar 3 juta. Mau kita bikin 100 loyang pun bolunya tetap aja kan biaya sewa gedungnya itu tetap 3 juta per bulan kayak gitu. Paham ya? Jadi jangan bilang hanya berubah ya memang berubah cuman tergantung dengan produksinya jumlah produksinya kalau fix fix cost itu biaya tetap berapapun produksinya tetap segitu biayanya contohnya kayak sewa si ruko ada pertanyaan bedakan biaya variabel sama biaya tetap ini nanti bakalan harus harus bisa kalian bedakan ya soalnya nanti ya, biar nggak bingung-bingung nanti kan belajar apalagi ya, estimasi biaya estimasi biaya mungkin ditanya juga waktu sidang mungkin kalian ada war-war kayak gini nanti ditanya juga oke okay? jadi di grafik ini ada biaya variabel nih ini kan kalau di sini ibu lupa pula bikin versusnya ini jumlah ya kan misalnya jumlahnya semakin meningkat biaya variabel pun semakin meningkat biaya tetap yang garis lurus berapapun jumlah produksinya biaya tetapnya tuh tetap garisnya lurus saja nggak nggak akan naik nggak turun oke okay? dari grafik ini kan nampak kan tergantung di sini di bawah ini harusnya ada jumlah jumlah kualitasnya. Jadi di sini juga ada semi variable cost. Ini misalnya dia nggak masuk ke B tetap, cuman ya ada yang semi kadang-kadang tetap, kadang-kadang berubah nih semi variable cost. Jadi titik potong antara biaya tetap dan biaya variabel di situ dengan BEP. Ada yang tahu BEP apa? Hmm? Break open point, Bu. Break open point. Apa tuh artinya? PT Seperti jawab tadi. Ananda Rido, Bu. Ananda Rido. Nimnya? 2003004. 004. Tahu arti BEP? Ada yang mau jawab lagi? Selain Rido dan Indra? Biar semuanya dapat poin. <laughs> salah nggak apa-apa loh ibu yang penting berani jadi BEP itu ada yang mau jawab nggak ada nyerah <laughs> jadi BEP itu kok tengok dari sini ialah titik impas jadi titik impas itu maksudnya balik modal jadi kalau misalnya dia belum di di, di BEP ini titik BEP ini masih di sini nampak nggak kok ibu anak kursor di sini kalau ibu goyang-goyang kursor dari sini kalian nampak nggak nampak Bu. Nampak, Bu. nampak ya kok ke sini sini nampak ya nah kalau dia masih daerah di sini itu atau pakai et, 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 et. Kali. Hmm. Hmm. kalau masih daerahnya di sini nih daerah sini ya dari sini sampai sini ini artinya dia belum balik modal nampak ya kalau dia mana stemnya lagi nih kalau daerah sini berarti dia udah untung, ya. Di sini yang love love ini masih rugi, tapi kalau daerah yang di sini dia udah untung. Di sini ada pertanyaan? Kalau di DBEP dia masih balik modal, belum untung belum rugi. Pas, nggak ada pertanyaan? Biar kita lanjut. Hmm. nggak hilang. Tunggu ya. Gimana ngeresnya nih? Udah lah. Ini udah kalian baca nggak? Nanti kok kita bahas lama kali. Jadi intinya, udah dibaca ada yang mau nanya nggak di sini? Yang contoh buat kosen ini. Aman? Jadi ini ada buat kosan. Jadi dia masih mikir, uh, dia milih yang mana antara buat sendiri atau dia beli. Kalau dia beli, harganya berapa tadi di sini? Hmm, ini kalau dia buat, kalau harga siapnya, dia beli satu kosan itu, kosan tahu ya kan? Pintu, apa sih? Kosan untuk jendela-jendela itu, don-don pintu, tahu ya? Jadi kalau dia beli, harganya Rp450.000 per buah. Kalau dia mau buat, dia harus beli kayu, harganya Rp950.000, ada upah kepala tukang Rp50.000, tukangnya Rp40.000, dan pekerjanya Rp35.000. Jadi dia Misi misi bingung nih mau buat sendiri atau mau beli aja per buahnya. Jadi bisa kita hitung dengan ini dah, ini tinggal tengok satuannya aja ya. Kan belajar satuan operasi kan? Jadi kalau dia ini ini satuannya rupiah per apa nih? Rupiah per meter pangkat 3 ya kan? Satuannya ini 0,25 per hari. Eh, ini upah tukang ya per meter. Harus ada ibu rapiin, cuman nah kayak gini. Jadi kan kalau misalnya nih 0,2 meter pangkat 3 harganya 950 ribu nih. Tinggal kalikan aja nih satuannya dicoret aja kan. Habis tinggal rupiah gitu-gitu. Pernah kan belajar satuan? Nah, ini gimana ngapus annotation ini ya? Hmm, 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 hmm. Jadi hilang bintang-bintang jadinya. Ini paham ya, sini ada pertanyaan cara cara hitungnya, tinggal dikalikan aja kan, dijumlahkan. Inilah biaya variabelnya, karena kan kayu, kepala tukang, tukang um, upah pembantu itu kan dia um, tergantung berapa kita buat. Segitulah biaya variabelnya, kalau biaya tetapnya apa, um, kayak meja, los kerjanya yang untuk dia, apa namanya, tuh halus-ngaluskan, kayu itu apa namanya ibu lupa terus ada kayak pengadaan peralatan kerjanya itu kayak gergajinya, palunya atau apanya itu kan berapapun dia buat harganya tetap sekian. Jadi ini adalah biaya tetap. Di sini ada pertanyaan? enggak ada. Jadi kita hitunglah BEP-nya. Rumus BEP-nya biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel. Kita masukkan aja angkanya. Dapatnya 22 unit. Jadi kalau dia buat 22 unit gimana? Ada yang mau kasih, kalau dia buat 22 unit, BEP-nya 22 unit, itu gimana? Ada yang mau jawab? Ini udah dihitungnya nih, B variabelnya sekian, biaya tetapnya sekian, oke, dihitunglah BEP-nya, dapatnya 22 unit. Jadi di sini dia 22 unit. Kalau dia bikin cuma 22 unit, gimana? Bagus dia beli atau dia buat sendiri? buat sendiri bu kalau di sendiri bu buat sendiri kalau 22 unit ya kalau BEP nya 22 unit break even point nya 22 22 tadi yang jawab siapa aja ibu lupa lagi nanya yang jawab tadi siapa Idra sama yang perempuan tadi suara Saya, siapa, siapa? Adelaila bu Ade Laila. Laila, ratus nya 200-301, Bu. <laughs> Enak kali ngomongnya 200-301. <laughs> Oke, okay, jadi 22 unit gimana? Bagus buat sendiri atau bagus beli? Buat sendiri, Bu. Buat sendiri, Karena bu. kalau beli kan dia harganya 450 ribu itu per buah, Bu. Tapi kok dia buat 22 unit? Jadi? Menurut kamu, bagus dia buat sendiri. Jadi gini ya, kalau dia 22 unit, itu berarti dia masih balik modal, belum untung, belum rugi. Jadi kalau 22 unit itu bagusan, buat beli aja, karena dia belum untung. Tapi kalau misalnya kalian buat 23 unit, lebih besar dari 22 unit, 50 unit, 100 unit, itu lebih menguntungkan. Buat sendiri, tapi kalau masih di titik BEP atau di bawah di di sini misalnya cuma 10 unit bagus bagus kalian beli gitu loh makanya dihitung BEP-nya berapa di sini masih 22 unit itu masih balik modal belum untung belum rugi jadi kalau kalian mau untung harus bikin 100 unit 1000 unit itu baru untung tapi kalau masih di yang stem yang love love ini masih misalnya di sini cuma 10 unit 20 unit itu bagus kita beli sendiri lebih menguntungkan beli sendiri karena biaya untuk buat sendiri kan ya ketemu tadi kan biaya variabelnya berapa, biaya tetapnya berapa? Paham apa di sini? Paham ya, jadi harus lebih paham, dari paham. titik BEP baru dia buat sendiri. Jadi dia tinggal mikir nih, aku mau buat seribu nih kuosnya. Berarti aku harus bikin beli sendiri, harus buat sendiri karena lebih menguntungkan. Tapi kalau misalnya di bawah 22 unit cuman diminta orangnya, "Ah bagus beli aja lah, biaya-biaya ini pun udah mahal gitu." Paham ya, ada pertanyaan? Jadi, bedakan titik BEP sama e, titik impasnya itu e, gunanya untuk itu. Jadi, kita bisa tahu kapan balik modalnya, kapan kita untung, dan kapan kita belum untung. Ya, oke, okay? paham. Oh iya, ingatkan ibu ya, kalau udah setengah jam ini udah apa dia Udah mau habis. Oke, okay, lanjut, ada pertanyaan pas. Nanti ujian bisa ya, kuis kuis bisa ya. bu. Ibu bikin kuis nanti tiba-tiba aja, nggak bilang-bilang. Pokoknya kalian belajar. Kalau ada yang nggak tahu, tanya aja ibu via WA. Kalau ibu balas, berarti ibu masih di kampus. Kalau ibu udah di rumah, saya ibu jarang megang HP. Ya, soalnya di rumah tuh kok megang HP, anak ibu merepet deh, marah. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke bunga pernah dengar kata bunga ya bukan bunga mawar bukan bunga melati tapi bunga ini kita belajar tentang ekonomi jadi bunga di bank tahu ya jadi bunga itu selisih antara jumlah utang yang dibayar dengan hutang semula hmm, zaman sekarang udah banyak orang kayak pinjam di bank gitu kan jadi kan bisa hitung lah terus hmm, kalau misalnya kayak ibu nih sekarang lagi kredit rumah jadi kata Adik saya, adik Ibu, tuh, kalau kita kredit rumah awal-awal bulannya, tuh, kita hanya bayar bunganya aja. Jadi, bunganya tuh kayak gambar piramid. Pertama, bunganya kita bayar mahal, baru lama-lama mengecil. Makanya, orang bingung ini, pokoknya nggak geser-geser, masih bunganya dibayar. Itulah, makanya nggak usahlah. Kalau bisa, kalian kredit, kredit. Kalau bisa, eh, nabung atau pinjam sama saudara, cuman dibalikkan. Jangan pula nanti kalian pinjam, nggak kalian balikkan, kan? soalnya bunganya banyak kalau utang-utang di bank itu. Oke, okay, kita lanjut. Hmm, jadi ini eh uh, <laughs> mana Gracia? Gracia, kayak mana sih bacanya ini namanya? Mana namanya Gracia? Gracia. Coba baca Gracia. Iya, Pak kalian nama kamu. Coba baca dulu. Gracia pada tanggal 1 Januari 2015 meminjam uang di bank sebesar 100 juta rupiah dan pada tanggal 1 Januari 2018, utangnya di bank tercatat sebesar 115 juta rupiah berapa bunga yang harus dibayar perusahaan interest bunga sama dengan 115 juta dikurang 100 juta sama dengan 15 juta nah, jadi bunganya itu gampang ya utangnya berapa di bank dicatat, dikurang dengan uang sebelumnya, dipinjam, dikurangkan 15 juta, itulah bunganya. ya Gampang ya? Masih gampang. Jadi ini ada rumus tingkat suku bunga, tinggal bunga yang dibayarkan per waktu dibagi dengan jumlah pinjaman awal, dikali 100%. Ini contohnya. Jadi kayak bunganya tadi 15 juta, dia pinjam 100 juta kan? Dikali 100%, jadi rate of interest 15%. Nanti di tabel bunga ada kalian tengok tabel bunganya? Ada kan kayak 1%, 2%. Nah, itulah dia rate of interest. Kita tengok tabel bunga kan? Nanti kalian selalu pegang tabel bunga kalau udah belajar evaluasi investasi, ya. Ini masih perkenalannya aja. Ini ada bunga sederhana. Jadi, bunga sederhana itu eh dia intinya itu bukan bunga berbunga. Jadi, berapa besar pinjaman semula dikali dengan bunganya aja faktor pengali bunga. Jadi contohnya nih Lila Febriana mana Lila? Lila Lila Sorry. mana dia? Ini, kita kita cepat aja kalau ada pertanyaan bilang ya soalnya nanti waktunya nih sebentar lagi biasanya nih. Kan sedikit lagi. Jadi ini si Lila pinjam sama si Indra uang 100 ribu. Katanya si Lila ini mau balikkan lima tahun lagi. Terus kata si Indra, aku nggak mau ya baliknya cuman uh, cuman bunga, uh, uangnya aja. Aku mau pakai bunga nih sepuluh persen. Jadi si Indranya nggak mau rugi lah ya kan. <laughs> Jadi berapa sih yang harus dibayar Lila lima tahun ke depan? Nah dari tabel ini, kalau dia pakai bunga sederhana, tetap nih seratus ribu dikali sepuluh persen, sepuluh ribu, ya kan? ditambahkan dengan bunga pinjaman awal ditambah dengan bunga 110.000. Pinjaman awal tetap 100.000 nih tengok. Tabelnya kan dikali 10.000. Jadi bunganya bisa kita kali aja 100.000 dikali 10% 10.000 dikali 5 50.000. Jadi dia harus balikkan 5 tahun berikutnya 150.000. Ya kok 5 tahun. Kalau si Lila udah udahlah aku mau balikkannya 3 tahun aja berarti dia harus balikannya 130.000. Paham ya? Ini bunga sederhana. Jadi pinjaman awalnya tetap nggak diganti. Kalau bunga sederhana, ini misalnya si Agus pinjam sama si Algia juga seratus ribu ya, bunganya tetap 10%. persen. Tengok pinjaman awal ini dia, misalnya nih di di, di sini kan bunganya 10%, persen ya kali seratus ribu di sini. Jadi pinjaman akhir periodenya tuh seratus sepuluh ribu. Pinjaman akhir periode ini jadi pinjaman awal lagi dikali 10%. persen jadi 11.000. Gitu seterusnya. Jadi ini udah hijau-hijau kan kan? Ini jadi pindah, jadi pinjaman akhir, jadi pinjaman awal untuk tahun ketiga, pinjaman akhir periode yang ketiga jadi pinjaman awal ke tahun keempat, gitu seterusnya. Jadi oh ini salah nih, 161 ya. Bukan 191. Salah ketik Ibu ini. Oke, 161. Nah, jadi beda dia kan waktu kita pakai bunga sederhana cuma 50.000 bunganya. Waktu pakai majemuk lebih besar kan 61.000. Tapi sekarang di bank-bank itu nggak ada lagi yang pakai bunga sederhana. semuanya rata-rata pakai bunga majemuk. Jadi nanti kita pakai bunga majemuk, oke? Okay? Ini latihan ada yang kerjain? Sudah, Bu. Sudah, okay. Bu. aman Udah. bisa ya? tidak ada bisa, masalah. Ya, bu. Bisa. Berapa dapatnya? Kalau bunga sederhana? Berapa tahun ini? Oke. Udah bisa ya? Udah nengok, nengok videonya? Bunga sederhana dan bunga baju Udah nengok videonya ya? Nengok sendiri aja? Udah ya, bu. <laughs> Kalau ada pertanyaan, tanya ibu. Terus kita masuk ke metode equivalensi metode yang digunakan dalam menghitung kesamaan nilai uang dari suatu waktu ke waktu ini kayak ibu cerita dari awal zaman ibu dulu beli sate 500 500, pe, 500 rupiah itu udah dapat satu bungkus sekarang 10 ribu 7 ribu gitu kan intinya tuh sebenarnya nilainya sama cuman eh hmm, sebenarnya kan sate itu harganya tetap segitu cuman harganya dulu waktu zaman ibu 1200 perak sekarang udah 7000 gitu kan bentuknya tetap sate Ini ada pertanyaan? Jika ini ha, nanti kalian waktu pakai tabel bunga kan tengok kan, di atasnya cuma ada F P G dan A ya kan? Tengok kan tabel bunga itu kan harus paham jadi kalau F itu future ke masa depan, present itu P A itu annual, annual itu kayak cicilan tiap bulan, tiap tahun gitu. Dan G itu gradien. Jadi eh, nanti kalian selalu pakai simbol F, P, A, G. Tapi G jarang sih bu pakai karena gradien itu kadang-kadang bikin kalian bingung kan. Sama I, I itu tadi apa? Rate of interest. Sama periode. Periode itu lambangnya N. Kalian tengok tabel bunga pasti ada lambang I, N, F, A dan G. Oke? Okay? Jadi nih misalnya nih Fadila mempunyai uang sejumlah 250.000 sekarang, hmm, sekarang. Berapakah uangnya satu tahun mendatang dan satu tahun kemarin? Jadi dia punya uang 250.000. Jadi kalau kita pakai equivalensi nilai uang, kita bisa hitung nilainya waktu dulu tuh eh, eh, yang akan datang tuh berapa gitu. Jadi nih misalnya nih eh sekarang uangnya sekian yang kedepannya berapa tinggal kita kali kalau pakai suku bunga persen, rp ditambah ini bunganya ya kan 250.000 kali 05% dapatlah 287. yang ini 1,15 ini kok misalnya dia uangnya yang akan datang itu rp berapa sih presentnya? kalau nengok ini bingung dah ibu jabarkan di sini ya di sini ada pertanyaan ya di mana datang 1,1,5 ini dari sini ya jadi kita misalkan, ini kok satu tahun yang lalu, uangnya sekarang ini. Dia nanya, hmm, jadi kalau kalau dia nanya ini yang lalunya berapa, berarti ini kan future kan? Paham nggak? Misalnya dia ingin tahu nih uang yang yang satu tahun yang lalu berapa sih Paham kalau lalu. uangnya segini. Nah berarti ini jadi F, ya kan? 250 ribu jadi F, future 250 ribu, P-nya kita cari, kita simbolkannya dengan P dikali 15%. Oke? Okay? Di sini seringkali senior kan kilap. P ditambah 0,15P, bingung dia. Kalau sejenis, jumlahkan aja. Ini kan berarti ada satunya. 1P satu ditambah 0,15. 1 tambah 0,15 berarti 1,15. Ini matematika biasa. oke okay? Sejenis, P sama P boleh dijumlahkan. Dia dapatnya 217. Kalau dia uh, uangnya P-nya sekarang 250 ribu, F-nya ditanya, ya udah berarti F, F-nya ditanya F sama dengan present yang diketahui ditambah present yang juga diketahui dikali persen bunganya. Dapatlah 287. Sini ada pertanyaan gampang ya, matematika biasa kan? Ya kotek ini emang ada matematikanya juga gitu. Paham? Ada yang bingung nggak? Paham, Bu. Paham ya, oh, Paham, ya. Bu. Ini video overtime, ini udah kalian tengok sendiri aja, ya kan? Hmm, ini latihannya udah di udah di uh, udah dikerjakan ada masalah? Sudah bu. Aman Sudah, ya? Bu. Aman bu. Nanti kalau kuis tiba-tiba udah bisa lah ya. Contohnya kan udah jelas bu buat ya. Udah jam berapa nih? Bisa ada waktu lagi nggak nih ya kira-kira? Nah jadi ini harus kalian ingat ya kalau present itu P present yang saat ini itu P rate of interest itu I uh, N itu waktu ya boleh tahun boleh bulan jadi tahun keberapa terus F itu future ya ini selalu kalian ingat soalnya kan pakai pakai ini terus ya kalau bisa kalian catat di buku jadi kalian nggak bingung-bingung terus nanti kalian juga ada membuat cash flow grafik uh, ibu kalau misalnya bikin soal itu harus bikin cash flow-nya kalau untuk evaluasi investasi. Jadi kalau bene uh, dia untung itu benefit dia tuh panahnya ke atas di video ada kan? Ibu yang tentang video yang dia minta uang sama ceweknya ada kan? Kalian lihat? Ada bu. Paham ya? Ada, ada bu. bu. Jadi kalau benefit oh, itu panahnya ke atas <laughs> jadi kayak dapat dapat pinjaman uh, ada nilai sisa barang uh, terus nih kenapa nilai sisa barang itu benefit ada yang tahu? Sisa nilai sisa Skala itu dia panahnya ke atas. Ada yang tahu? Jadi kok misalnya nih pabrik, investasi dia lima tahun, lima tahun kemudian dia mau jual barang. Jual barang itu kan dapat uang kan? Misalnya nih barangnya nih masih ada nih, mesinnya masih ada, dijualnya lah. Itulah nilai sisa. Jadi pas dia jual barang, dia dapat uang, makanya masuk ke benefit. Jadi investasi lima tahun, berarti lima tahun kemudian kan dia nggak jalan lagi. Terus kalau kos, kos itu apa? Biaya itu panahnya ke bawah, jadi kalau dia beli alat, beli alat itu panahnya ke bawah. Terus biaya operasional itu biaya panahnya ke bawah, ya kan? Karena dia mengeluarkan biaya. Terus biaya maintenance juga. Juga nanti ada uh, overhaul, overhaul itu pabrik itu memperbaiki semua alat-alatnya, gitu juga masuk ke cost ya. Jangan lupa kalau ada overhaul jangan bingung. Nanti kalian uh, kayak semalam kami ada diskusi sama industri. Jadi ada industri di, di Belitung, kelapa sawit juga, dia minta abang-abang kalian yang prekerin nanti um, bulan 3 ini, bulan 3 atau bulan 4 ini, orang itu jangan pulang lebaran. Katanya karena waktu lebaran itu biasanya overhaul pabriknya, disitulah banyak ilmu. Jadi nanti kalian kalau prekerin, siap-siapkan mental ya, nggak, nggak lebaran, nggak pulang kampung setahun, nggak apa-apa lah ya. Pokoknya kalian dapat ilmu kan, jadi banyak ilmu yang bermanfaat di pabrik itu. Ya, Itulah dual system itu ya gitu kan kalian, kalian tuh setahun dipabrikan kurang lebih itu 8 bulan di pabrik. Jadi jangan karena aduh jauh dari orang tua nggak mau harus mau ya. Oke, okay? siap-siapkan mental kalian soalnya itu harus kalian jalankan PKL itu. Overhaul itu intinya pabrik itu nggak jalan, tapi alat-alat semua diperbaiki. Disitulah kalau nanti, oh ini alat ini, gini ya diperbaiki. Banyak ilmu kalian di sana. Oke, ada pertanyaan? ada, ya, Bu. Adelia, kenapa? Jaringannya apa ya? Susah ya, Adelia? Ini yang Ibu bilang tadi ya. Jadi kalau misalnya kalian gambar cash flow, kalian gambar dulu garis horizontalnya. Periode dulu dari 0. Jangan lupa nolnya ya. 0, 1, sampai e, berapa tergantung soal tergantung dia mau berapa lama dia e, investasi periodenya berapa lama ya jadi e, di sini ibu selalu buat titik nol itu adalah titik present saat ini jadi ini selalu dibikin p ya jangan bingung ini present itu e, jadi investasi itu termasuk dengan present jadi awal dia menanamkan saham e, waktu ke nol tuh ya berarti belum jalan itu namanya present jadi investasi sama dengan present sama dengan gini, -gini. jadi nggak diubah-ubah lagi ini jangan lupa ya titik ke 0 p itu namanya present titik satu dua tiga empat ini ini udah masuk ke future yang akan datang ya ini harus bisa kalian bedakan mana titik p ini p yang nol pokoknya nol itu investasi itu p present saat ini eh, tahun ke satu itu udah future tahun ke enam itu udah future tahun ke sepuluh itu udah future ya udah f nih future jangan lupa ya nanti kalau udah, udah bisa itu udah udah gampang kalian ini video cara membuat cash flow udah kalian lihat kan udah paham nggak dari video Sudah, ini bu. paham ya paham bu yang ceweknya minta apa minta beli minta beli iPhone ya kalau oh, nggak salah ibu ya baru iya entah. minta iPhone kuliah minta lagi uang. Nah, jadi kan nggak salah pacaran ya <laughs> yang lagi-lagi kok yang perempuan pacaran jaga-jaga diri ya <laughs> Kok minta uang pacarnya boleh lah. Oke, okay. terus di sini ada cash flow tunggal, single payment itu nanti biasanya itu ada present and future. Ada juga manajemu, manajemu ini dia pakai annual dan gradient. Yang yang tunggal ini masih gampang ya masih present sama future doang. Kok manajemu ini nanti ada annual rata-rata per periode dia tetap. Jadi kayak misalnya kan nyicil motor 500 ribu per bulan tuh tetap aja 500 per bulan. Kalau gradien mungkin dia hari ini 500 ribu, minggu bulan depan 600 ribu naik terus. Tapi naiknya itu dia tetap. Misalnya naiknya cuma 10 ribu, naik 10 ribu, tiap bulannya naik 100 ribu, 100 ribu, semuanya itulah beda annual sama gradien. Oke. Okay. Ini udah nengok kan? Aman ya? Ada pertanyaan? enggak ada ini nurunkan rumus dari mana datang rumusnya hubungan present dan future jadi intinya rumusnya itu kalau kalian hitung pakai tabel kan misalnya nih ibu suruh kalian hitung bunga banjemu dalam waktu 30 tahun kalau pakai tabel kalian buat kayak gini terus lama kan jadi ada rumus gampangnya manualnya kalau mau 30, 30 tahun tinggal kita masukkan eh, kita cari kita cari, kan P-nya diketahui tuh. Bunganya diketahui biasanya. N-nya itu 30 tahun, tinggal diganti 30 tahun. Tinggal masukkan ke rumus ini. Oke, kalau pakai tabel bunga lebih gampang lagi. Nanti uh, nengok dari contoh soal aja. Jadi kalau pakai bunga, tabel bunga tengok nih. Ini kan F, Di, dicari F, diketahui P. Di sini dia F per P. Tengok tabel bunga kan ada F per P, P per F, A per P, A per G. Ada kan, tengok tabel bunga. Aja bu. contoh aja lah ya, biar gampang. Nih, Hana Teresia ada kan Hana? Dia mau depositokan uangnya ke bank sebanyak 5 juta dengan suku bunga 6% per bulan. Oke, okay. berapa uang Hana setelah 5 bulan? Nah, jadi kalian ingat juga, kalau di sini katanya 6% per bulan dan ditanya selama setelah setelah 5 bulan, kita bisa pakai langsung n-nya tuh 5 bulan. Tapi kalau misalnya di sini 6% per bulan, di sini ditanya 1 tahun, Berarti n berapa? Ini 6 per bulan. 12 bulan. bulan ya. Dikonversi ya. Jadi tengok satuannya ya. Kalau dia bulan sama bulan boleh lanjut. Kalau dia satu tahun harus diganti ke bulan. Oke. Jadi di sini pertanyaannya kayak mana pakai rumus langsung, kayak mana pakai tabel bunga. Kalau rumus langsung kita gambarkan aja. Ini P-nya 5 juta, F-nya dia tanya 5 tahun ya, di sini dia berapa tanyanya, I-nya 6 Langsung aja masukkan 5 juta dikali 1 tambah 0,06. 5-nya nih periodenya ya, N-nya ya, gampang ya. Terus ini matematika biasa, kalian jumlahkan dulu 1 tambah 0,5 ini karena sama-sama sejenis, jadi 1,06 pangkat 5. Dipangkatkan baru dikalikan 5 juta ya. Dapatnya 6,691. Ini bisa ya, matematika biasa, matematika sederhana. Ada pertanyaan? Bingung, cepat Tidak kali ibu ngomong. <laughs> bisa ya? Jadi, pakai rumus langsung. Ini rumusnya harus kalian tahu ya, harus kalian catat. Hmm, dapatnya 6,1. Terus kalau pakai tabel bunga lebih gampang lagi. P-nya diketahui, ini ada, N-nya ada, Terus kalian kalian harus buat gini dulu. MP-nya masuk ke 5 juta, F per P-nya tetap, tetap aja, koma, I-nya 6 persen, N-nya 5. Lalu lihat tabel bunga. Dia kan maunya F per P kan? Oke, okay. F per P. Berarti yang ini, jangan salah kolom ya. Terus jangan salah, kalau kalian bikin P per F, pasti hasilnya beda. F per P, N-nya 5. Cari sini, yang 5, Terus kalau tabel bunga tuh ada yang I 5% I 6% jangan salah juga. Nanti kan tengok yang I 1% hasilnya pasti beda. Ya, tengok dulu I-nya. Ada, ada Ibu bagi kan tabel bunga kan? 6% persen uh, ininya 5. Lihat, tarik garisnya uh, dari dari p nya I-nya dapatlah 1,3882. Tinggal kalian kalikan dengan 5 juta. Hasilnya 6,691. Hasilnya harus sama, nggak mungkin nggak sama. Oke, mau kalian pakai kalkulator, mau hitung pakai tabel bunga tinggal kalikan aja, udah dapat. Oke, sini ada pertanyaan. Kalau hasilnya beda pakai rumus manual sama tabel bunga itu ada yang salah berarti. Nanti pun kalau kalian mau bikin tabel bunga ini bisa buat kalian buat sendiri di Excel. Jadi nanti eh, bikin rumusnya. Kalau mau nanti rumusnya ibu kasih buat di Excel tinggal kalian ganti bunganya aja kalau mau 100% bunganya 50% nanti terganti semuanya deh kalau mau nanti ibu bagi ibu share kalau mau akan coba-coba buat tabel bunga sendiri kan di Excel gampang jadinya nggak capek kalian pakai-pakai kalkulator -pakai ada pertanyaan di sini intinya tengok ini ini kan F ditanya F diketahui P P itu present jangan lupa ya bedakan P sama present ini dia harus F per P jadi f-nya ke sini, yang ditanya p-nya itu ke bawah per p. Jadi kok nanti rumusnya ada yang p sini f, gitu juga, berarti p-nya di sini, f-nya di sini. Kok ini udah salah lihat, salah semuanya biasanya. Udah? Ada pertanyaan? Hmm, terkejar juga ya sampai semua. Ini dengok video aja ya. Ya kan? Ada di jawabannya di video ada kan? Udah, aman. Ada pertanyaan, nggak Kejar juga ya, Bu. Bikin, kejar. <laughs> ini bisa ya, nengok rumus, pakai rumusnya. Intinya, rumusnya ini kok pakai, pakai ekuator pakai rumus manualnya. Ini kok tabel bunga yang ini ya? Kalau misalnya kalian pakai tabel-tabel gini, Bu, lebih gampang mau pakai tabel gini yang tabel yang mana di bunga bajumu, Bu. Kami pakai yang ini aja lah, Bu oke okay, enggak nggak masalah cuman kalau misalnya ibu bikin 50 tahun 50 bulan capek kalian kan ngomong satu-satu gini kan ya enggak jadi dibikin formulanya jadi lebih gampang dibuat hmm, ini dari formulasikan orang ahli ekonomi teknik ya ini rumusnya dapatkanlah formulanya tuh untuk tahun ke N, tahun ke -n, nih, dia tahun satu pangkat satu, tahun kedua pangkat dua, tahun kena N, pangkat N. jadi gampang kalian hitungnya. Nggak harus satu-satu dijabarkan lagi. Lebih gampang lagi pakai apa, Bu? Pakai tabel bunga. Tinggal tengok bunganya berapa, kalikan dengan yang, di, yang, di, yang diketahui, langsung dapat. Ya, Tabel bunga itu sangat membantu kita, sangat memudahkan. Udah, ada pertanyaan? Aman? Yang ini tengok di video aja ya. Ini overhaul. Nah, jangan lupa overhaul itu dia masuk ke cost, uh, ini buat jelaskan aja lah, uh, ini Rekro merencanakan pembelian suatu mesin produksi senilai 50 juta. Kalau dia beli mesin produksi berarti ini apa? Termasuk apa? Termasuk In cost. cost kan? Cost panahnya okay. ke, bawah, ke bawah. Ya kan? bawah. Ini dia berarti investasi nih dia beli alat dulu 50 juta. Dengan operasional rata-rata 10 juta per periode. Ini masuk ke kos kan? Panahnya ke bawah. Ini dia membeli, uh, intinya ini dia investasi 50 juta uh, operasional rata-rata itu saya disingkat dengan AC eh AC ya? Iya, AC itu 10 juta baru menjanjikan keuntungan. Keuntungan ini berarti 20 juta ini apa? benefit ya tanahnya ke ke atas atas, ya bisa disingkat dengan AB aktual benefit terus di samping itu pada periode kelima akan dilakukan perawatan berat overhaul ini termasuk dengan masuk ke ke kos ya kan? terus digunakan misalnya digunakan 10 tahun dapat dijual dengan 15 juta ini berarti apa setelah digunakan 10 benefit. tahun. Dapat dijual. Benefit, bu. benefit, Bu. Ya, termasuk benefit. nilai sisa ya, 15 juta. Sudah paham kok kalian? Nggak ada masalah, kan? Terus yang aja ya, videonya. Tidak, bu. Tahu, ya. Itu gimana caranya kalian bisa milah, memilah mana benefit, mana cost, gimana gambar gambar grafiknya, terus gimana cara menyelesaikannya. Sudah ada pertanyaan? kita lanjut lagi hari apa kita ketemu lagi nih Rabu hari besok ya besok oke okay. ini aman nih ada pertanyaan mau oh, biar ibu tutup aman aman bu oke okay, selamat jumpa besok lagi ya nanti kalau apa ibu share link linknya kalau ada pertanyaan boleh wa ke ibu oke okay, saya semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu live ya Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.